Halo, perkenalkan nama saya Sutarman Iya, saya dari semester 5 PAK dan saya berasal dari STT Setia Jakarta. Nah, kami bersyukur pada hari ini oleh dari Yayasan Lembaga Sabda telah datang di tempat ini. Ada pelajaran menarik yang telah kami dapatkan yaitu dari cara penggunaan AI dan juga pembuatan lagu dari Suno dan banyak hal yang kami dapat. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Yayasan Sabda yang telah berkunjung ke tempat kami, kiranya apa yang telah disampaikan pemateri dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih, Shalom. Perkenalkan, nama saya Randy Rizky Lowo, panggil saja saya Rizky, dan saya saat ini semester 5 teologi, dan saya mengucap syukur untuk kedatangan lembaga Yayasan Sabda, Yayasan Setia Jakarta, yang membawakan satu topik mengenai AI. Dan di sini saya mendapatkan pembelajaran yang baru, mulai dari itu hal teologisnya bahwa kita harus menggunakan AI untuk mempermuliakan nama Allah. Dan kemudian juga saya belajar bagaimana menggunakan AI untuk menciptakan dan membuat suatu gambar yang unik untuk mengajar sekolah minggu dan lain sebagainya untuk melayani. Kemudian juga saya belajar bagaimana menciptakan lagu yang unik juga melalui pembelajaran yang saya dapat dari Yayasan Sabda saat ini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk bijak dalam menggunakan AI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Esther, saya dari STT Setia. Saya mengucap syukur kepada kakak-kakak dari Yayasan Sabda telah datang ke STT Setia di tempat ini untuk membagikan ilmunya kepada kami. Ada begitu banyak hal yang kami dapat. Materi yang kami pelajari hari ini tentang AI. Kami mengucap syukur untuk semuanya, dan satu pelajaran yang paling penting bahwa AI bukan hanya memperluas wawasan pengetahuan kita, tapi juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih.